guys, balik lagi ke Summoner's War. Seperti biasa, buka shop dulu. Tadi udah gue buka sih, cuma gak ada mystical scroll guys. Iya guys, gak ada LND piece, LND legendary scroll. LND legendary scroll, piece legendary scroll, piece LND, gak ada. Oke, sekarang event buat rune. Mantep banget sih event buat rune. Lu bisa milih coy mau buat rune apa. Ya, waktunya lumayan lama sih. Emang kalau buat rune tuh waktunya lama banget. Bisa sebulan, guys. Nah, di sini enak banget sih event rune lu. Bisa buat rune lu. Ini gua milih Rage di slot 2 tipe attack buat Verde, buat gua dragon guys. Tapi dragon gue sih udah worth it banget sih, udah di bawah 50 sec, udah 50 detik, jadi bawah 50 detik udah fast juga. Cuma masih ada apa namanya tuh substat resist masih jelek banget tuh. Ya emang gak harus perfect sih, cuma ya gue bingung mau buat apaan rune-nya. Ya udahlah, gue takis aja ke sini, ke Rage buat Verde, buat dragon gue. Ini udah enak banget sih emang rune-nya, maksudnya udah bener-bener enak tuh. Attack 2000, crit damage 200, crit damage-nya 250%, crit rate 100%. Kalau mau main dragon tuh crit rate-nya harus 100% ya guys, biar stabil. Gue pernah nyoba sampai 99%, sering sih berhasil, cuma dari 10 kali run itu pasti bakal ada yang gagal. Aneh banget emang, 99% nya masih gagal. Bener-bener tuh game-nya. Ada saat itunya apa, critical rate-nya nggak nongol, jadi pasif PRD-nya nggak keluar. Apes banget. Ini gue udah 50 second sih. Biasanya sih di bawah 50 detik. Udah enak banget. Tapi kok ini nggak di bawah 50 ya, aneh banget bu. Ini sumpah naganya random anjir. Kadang resistnya tinggi. Dan ACC ini gua Ikaru gua 60%. Ya lumayan sih, tapi Ikaru yang lain 30%, kecil sih. Di sini penting juga sih, akurasi harus gede. Ya minimal 50% lah. Biar deep break-nya nongol. Ini gua satu doang nih 60%, harusnya di Ikaru satu lagi nih 50%, biar deep break, biar ngangkat gitu deh, biar deep breaknya kena. Kadang suka emang kena resist tuh kan, di bawah 50 second 48 detik. Mantap mah, mantap lah. Udah enak sih, bener-bener udah enak. Jadi gue tinggal nyari apa namanya, udah pengen nyari ini aja sih, biar nggak ada resistnya gitu. Ini gua ada poin 1000 nih. Kita coba ya. Siapa tahu gua pengennya tuh yang di 4 slot ini, 4 substatnya ada attack flat, ini udah ada attack flat. Terus gua maunya HP atau SPD, terus crit damage sama crit rate. Ini udah sih crit damage, cuma crit damage-nya biasanya kecil banget. 4%. Bisa sih, harusnya bisa 6%, cuma itu jarang banget nongolnya. Apalagi abis itu di power up ini kan bakalan naik tuh kan, tuh gak bakalan dapet guys, susah guys dapet yang kita pengenin gitu. Ini udah ada 3 yang gue pengenin, pilih ini aja. Pilih lagi, ini udah ada crit rate cuma gak ada crit damage, aneh banget, susah sekali nyarinya loh. Kita spin lagi, ini worth it sih, cuma gak ada attack plusnya. Kampret tuh game lu. Pilih sini dulu, terus
gacha lagi, pilih yang kiri aja, kita ubah lagi, nggak ada crit, nggak ada attacknya, nggak ada HP juga. Coba lagi guys, zong juga, nggak ada crit rate. Lagi zong juga boy, ini game-game gacha gini susah banget nyarinya. Tuh ini udah enak loh, tapi nggak dikasih crit damage loh, aneh banget. Gila, nyari 4 tuh, waduh, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Aduh, susah nyari 4 itu. 4 yang gue pengen itu tadi, crit damage, crit rate, HP atau SPD, terus attack flat. Udah, enak banget itu. Ya udahlah, sabar aja lah ya. Waktu kan masih banyak nih, masih 28 hari. Cari-cari lagi aja, kumpulin poin dulu. Sisa 104, tiap ngubah stat butuh 120 poin. Ya udah sih guys, intinya itu aja. Kalau ada buat-buat rune, mending utamain ini dulu buat tim dunia. Gua sih udah tinggal ke Verde aja sih, sama Ikaru paling. Ikaru sih gua udah worth it sih. Tuh, udah gua set fight semua buat nambahin damage ke Verde kan, sama Ikarunya. Terus ini juga gua set Deter sama fight, Deternya 2. Pokoknya di 3 Ikaru ini gua setnya tuh Deternya ada 3 set sama fightnya ada 6 set. Iya. Berarti buat nambah damage si Verde. Set fight itu buat nambah buff attack sampai 8% tuh. Kan lumayan 8%. Kalau gua taro 3 ini berapa? 8 kali 3 24 24. Terus kalau gua di sini tambah lagi ya kan, ada 6 set, 8 kali 6 berapa tuh? 48. Udah enak banget 48%. Gua tinggal nyari crit damage lagi sih, biar makin sakit aja damage-nya. Tuh, enak banget. Ini 58 detik, aneh banget loh. Ini pasti kena resist mulu nih. Dive breaknya nggak masuk. Resistnya kampret loh. Tuh, baru satu kali doang 50 detik. Biasanya lah gue 48, 47, 49, 50-nya jarang. Sekarang marah sekali. Aneh banget loh. Tuh 49, ya lumayan ya, 49 detik. Gua nyari rune-rune di necro buat ini, buat Verde juga susah juga nyari. Udah ngejual berapa rune itu, banyak banget rune-rune sampah ya. Tuh lihat aja, mana gua sampai 71 juta anjir, saking banyak yang gua jual. Ya mau gimana, jelek disimpan juga nggak guna. Lu mau diajak ke mana aja juga bakal kalah monster lu. Ini mananya tuh buat rune-rune yang bagus, mendingan rune-rune sampah tuh jual aja buat disimpan mananya, buat rune-rune yang bagus. Gue juga Astar udah worth banget buat necro gua aja itu berapa detik ya, paling cepet ya. Sini sih ini profil riwayat, lihat nih tuh necro gua 32 detik, cepet banget kan. Itu udah worth banget sih, gara-gara Ikaru sih pakai set fight sampai 6 set itu, sumpah nambah buff attack 48%. Itu gua nyarinya di ini sih, apa namanya, gua craft gitu, nyari di apa namanya, rift, di cacing, main cacing gua dulu, bertapa di cacing api sih lebih tepatnya.
cacing api itu isinya fight semua. Enggak fight semua sih, maksudnya dia batu yang apa di craft ini tuh yang rune fight itu pakainya yang batu api itu. Kok ini sih? Oh ini. Rune fight. Nah, ini fight kita pilih. Pilih tuh. Dia batunya batu api dia. Masih ada 5 kak. Batu ini sih yang susah dicari nih. Undin set. Magic crystal. Ini nih yang susah. Bukan susah sih, dikit dapetnya. Dikit banget. Ngumpulin lama jadinya, gak kayak ini. Flaming. Gampang nyarinya. Di sini tuh lu main cacing harus apa namanya? Poin lu tuh grade-nya harus A+ baru bisa dapet ini. Lagi ini tuh world ini 48 detik ini 50 ini sumpah ini aneh banget sampai 50 second ke atas tuh dev decknya nggak masuk. Gue salah sih ngeset ininya, akurasi udah lumayan tinggi 60%, tapi ya masih zonk aja gitu. Harusnya di Ikaro gue tuh 2 sedaknya akurasi harus tinggi sih. Gua ngesetnya salah, cuma kalau gua otak-atik lagi runenya susah nyarinya. Ini malah berantakan. Ini 30% tuh. 20% juga lumayan kan? Ya naga emang kadang kampret juga sih, naganya resistnya tinggi sekali. Tuh, udah kelar tuh. Tuh, cuma 83 detik. Ya bisa save 1.30 lah ya. Oke, ya udahlah, intinya itu sih kalau lagi ada event rune, buat rune yang penting-penting dulu, buat kayak lu buat nyari rune lagi gitu di dungeon. Ya kayak Verde atau Astar atau Bale lu buat nyari ini kan enchanted sama green sama batu enchant. Itu penting juga sih. Ya udah sih, itu aja sih. Oke, thank you guys.